Hai pemirsa, tentunya senang sekali hari ini bersama saya Liza Aditya dan tentunya bersama saya Dara Sagita juga ya. Nah, di sini nih pemirsa, kita akan langsung saja ya punya produk yang luar biasa. Ya. Nah, hari ini ya kita cantik-cantik kenapa sih? Karena kita juga punya produk yang luar biasa cantik yang akan membuat Anda semakin cantik di dapur plus juga punya dapur yang cantik. Ini dia special launching Techstar Hybrid 3-in-1, 3 dalam 1 kompornya. Coba lihat tuh, ada tungku yang nih ya twister. Betul. Kemudian juga ada yang simmer. Kemudian juga ada tungku infrarednya. Betul. 3 sekali. Tungku dalam 1 kompor mewah berpermukaan kaca. Betul. Ya. Nah, yang pasti lagi nih pemirsa, kalau misalkan Anda ya mau nih ya, ini pertama kalinya di Indonesia. Aha. Sebelum tetangga punya, betul, kita harus jadi yang pertama. Ayo telepon sekarang karena jumlahnya terbatas ya. Betul. Cuma ada 100 saja yang akan kami berikan harga spesial. Jadi hanya ada 100 orang saja yang akan kami berikan harga spesial pemirsa, di mana harganya hanya 1,6 jutaan. Di luaran yang begini mahal ya Liz ya. Betul. Dan tentunya di sini Anda bisa melakukan pembayaran melalui transfer, kartu kredit, COD ataupun OVO. Nah, sekarang ya saya juga nih ya akan kasih lihat sama Anda nih. Ya kalau misalkan nih pemirsa di rumah mungkin ya ini nih punya kompor di rumah. Betul. Ya. Udah gak asik ya Liza ya. Kompornya umurnya udah berapa lama Ibu? 10 tahun. Wow, ada yang udah 7 tahun benar sampai bahkan 15 tahun ya. Nah sekarang coba lihat ya Ibu, kalau misalnya ngomongin soal dapur, soal kompor ya. Wah itu mah memang benar-benar gak banget ya. Nah sekarang kalau kita bicara soal harga kompor kayak gini di luaran pasti mahal banget ya Liz. Mahal banget, makanya aku setuju tadi kata Dera kan gak mungkin kita ganti kompor tuh setahun sekali Bu. Itu sangat gak mungkin. Nah jadi kemarin Dera aku tuh sempat jalan-jalan ke mall ya kan. Kemudian aku lihat harga-harga kompor di mall itu ternyata cukup mahal. Ah. Jadi kisaran paling murah itu harganya 3 juta ya. Waduh. Ibu-ibu ya. Kemudian saya cek lagi, biasanya kan di online harganya akan lebih murah. Ternyata enggak juga. Jadi paling mahal murah juga, ya untuk yang 3 tungku ya Ibu, saya tidak bicara yang biasa. Untuk 3 tungku itu paling murah 3 jutaan dan juga ada yang 6 jutaan. Nah, jadi Bu, sekali lagi untuk Anda yang mau harga murah di special launching, kalau telepon sekarang jadi berapa harganya, deh? Aduh, yang pasti sekali lagi saya ingatkan kalau Anda telepon sekarang jadinya cuma 1,6 jutaan saja. Setuju sekali. Dan yang pasti pemirsa, ngomong-ngomong lagi ya soal nih kompor ibu di rumah ya. Aduh ibu, sedih banget ya kalau misalnya kita punya kompor ya, nih umurnya sudah tua banget. Betul. Umur kompor sama umur anak bungsunya masih tuaan umur kompornya ya. Nah ini dia Bu ya, kalau misalnya kita punya kompor yang bagus, mewah, itu akan membuat dapur kita kelihatan elegan. Ya. Nah sekarang kita bicara tentang seorang perempuan. Betul. Gitu ya, seorang ibu ya. Bu, kalau misalnya dapur Anda ini ya apa namanya lecek gitu ya, dapurnya kumuh, tahu gak sih Bu ya, itu menggambarkan kepribadian ibu nih. Betul. Kalau tetangga mertua datang ke rumah Anda terus ngelihat dapur ya, dapurnya itu kumuh sekali ya. Wow, apa yang terjadi? Nah, mereka akan berpikir bahwa nih orang kumuh banget ya jiwanya. Jujur ya Dera ya. Aku tuh pernah loh dulu di masa kecil gitu datang ke rumah teman, kemudian kompornya tuh kumuh seperti ini, ketika disajikan makanan, aku rasanya gak mau makan. Agak-agak karena rasa-rasa jijik, gitu ya? Rasa-rasa gak percaya gitu. Karena memang betul-betul kumuh banget gitu. Betul. Kan. Nah, kalau ruang tamu, kamar tidur itu mewah dan juga elegan. Betul. Biasa ya. Ya. Tapi kalau dapur yang elegan, nah ini dia. Cuma orang-orang elegan yang bisa begitu. Betul sekali. Apalagi zaman sekarang ibu, kalau kita punya kompor yang mewah, dapur yang elegan, tentunya gak akan malu lagi untuk dipajang di sosial media gitu kan. Aktivitas lagi masaknya dipamerin. Nah, tapi Der, untuk ngebedain kompor yang bagus sama yang enggak tuh gimana caranya? Nah, untuk bedainnya kita akan langsung aja lihat di sini. Nih ada kita tampilannya di sini ya, coba bandingkan Bu. Kalau misalnya Ibu masih pakai kompor seperti ini, ini pasti enggak banget ya Liz ya. Betul. Nah, kalau yang ini kan mewah banget. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara soal kompor, bukan cuman kita bicara soal elegannya saja, betul, tapi kita bicara soal amannya juga. Ya. Nah, kebayang ya kalau kompor Anda bentuknya aja sudah tidak meyakinkan seperti ini. Seperti ini Bu. Liza, tahu enggak banyak kejadian ya kompor meledak tahu. Iya enggak sih? Betul. Banyak kejadian kebakaran berawal dari kompor yang tidak terawat atau sudah terlalu tua. Ini dia Bu, jadi banyak kejadian ya gara-gara ngebela-belain ya beli kompor yang murah gitu kan. Nah kemudian ternyata rumahnya yang kebakar, 6 kontrakan di Depok tadi di Padang itu semua ludes ya. Nah jadi sekali lagi Bu, bukan soal mewah saja tapi tentang keamanannya. Kita akan bicara mengenai amannya itu. Oke. Bedanya di mana deh? Oke, nah selain kalau misalnya Anda perhatikan baik-baik di sini ya tuh lihat tampilan dengan kaca 8mm ini kuat banget. Betul. Ya. Dan tentunya bodinya juga dari anodizing stainless, bukan aluminium sekali lagi. Nah kemudian knopnya ini juga dijamin
dijamin tidak akan lepas-lepas ataupun betul, tidak akan jebol ya. Mm-hmm. Karena dia juga terbuat dari anodizing stainless steel. 1, 2, 3 ya, ada 3 knob semuanya. Mm-hmm. Nah, ini permukaan kacanya ini kuat menahan beban sampai 100 kg. Wow. Nah, jadi kalau misalnya kita masak, emang mau masak apa sih 100 kg enggak mungkin juga kali ya. Uh-uh. Nah, nih abang-abang ini ya, berat badannya berapa sih? Oke, okay, kita akan lihat. Oh, banyak ya, Pak ya. Nah, mendekati 100 kilo ya. Nah, ini dia ya. Oke. Okay. Nah, berapa? Oke, 81. Wow. Nah, nih 81 kilo ya teman kita yang satu ini menginjak kompornya padahal permukaannya kaca. Tapi betul, permukaan kacanya tidak pecah dan tidak retak. Artinya ya, apa? Nih, kita buktikan sudah bahwa kuat sekali ya. Betul sekali. Nah, oke, okay, Liza, sekarang ya, kalau kita udah lihat di sini dengan wajahnya yang mewah sekali, tampilannya betul, mewah ya. Bagaimana dengan kekuatan dan keamanannya? Ya, langsung kita akan lihat. Kita lihat ya materialnya ya, Liza. Nih, Anda bisa lihat di sini pemirsa. Nih ya, kalau misalkan Anda lihat dia bahannya lebih tebal dan betul, juga terlapisi dengan sempurna ya, sehingga tidak akan menimbulkan karat ya, ya beda, berbeda ya, sekali okay, ya. Bagian belakangnya kita kasih lihat di sini tuh, di belakangnya dia ada locknya atau penguncinya sehingga piringan dari dudukan ini ya tidak akan berputar-putar ataupun membuat apa pancinya tuh tumpah. Kalau yang biasa tuh nggak ada locknya, nggak ada ya, locknya. Yuk kita lihat efeknya ya, seperti apa. Lihat ya, nih di sini lihat. Kalau saya ini kokoh dia ya. Tuh, kalau aku bisa ke DJ ya. Kalau kayak gitu kan berarti ngeri ya, takutnya pas ya pada saat kita sedang apa memasak. Nah, kalau ini kan nggak bisa, dia ada kuncinya. Oke. Okay. Dan piringannya pun dia terbuat dari sekali lagi stainless ya bahannya. Kalau ini dari besi biasa saja. Besi Ibu, biasa. Nah, oke, okay, kita lepas dulu Liza. Boleh. Nah, kita kasih lihat bagian dalamnya. Boleh. Pertama kita akan kasih lihat tungkunya. Oke. Okay. Tungkunya ini bahannya pun beda, Liz. Kalau biasanya itu kalau kita bunyiin ya, kita bunyiin dulu. Oke. Okay. Beda ya? Ya, beda nah, banget. Nah, kalau Techstar dia terbuat dari kuningan, anti karat, dan bukan hanya itu saja, dia juga akan sangat mudah dibersihkan, dan desain dari tungkunya ini sendiri, Anda bisa lihat, dia akan memancarkan ya gas yang akan membuat apinya jadi lebih sempurna. Kalau ya, kayak gini malas bersihin kan? Kalau kayak gini gampang bersihin. Akhirnya kalau kayak gini nanti, ini yang bahaya ya? Betul, dia, ini nyumbat-nyumbat nanti bisa bikin meledak kompornya ya. Betul. Kalau ini kan enggak. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ya, kita lihat dulu. Boleh. Nah, di sini, oke, Anda bisa lihat selang gasnya. Selang gasnya dia terbuat dari besi yang sangat tipis, sehingga apa, sehingga dia kalau mudah bocor kita betul, kan gak tahu nanti ketusuk pada apa area atau sini gimana ya, Bu, ya, atau karatan, bener gak? Materialnya pun berbeda. Sementara betul, kalau Techstar dia terbuat dari besi cor. Tuh tebel banget kan pemirsa, okay, ini selang gasnya juga terbuat dari besi cor dan dilapis dengan anti karat ya. Nah, sekarang pemirsa kalau misalkan Anda ya lihat di sini apinya kayak gimana sih Dera? Oh, ini luar biasa sekali. Okay. Karena Anda bisa lihat ya dari desainnya sendiri ya bahwa dia adalah berputar, maka menghasilkan api twister yang berputar, Liz. Betul. Nah, nih kalau kalau di rumah nih ya, biasanya api twister gini enaknya buat apa sih kira-kira? Oke, nah sekarang kita akan lihat Ibu. Jadi kalau misalnya Anda punya kompor dengan tungku twister seperti ini, tentunya akan memudahkan untuk kita memasak cepat, Dera. Iya. Nah, misalkan, jadi kita akan lihat ya. Di sini Bu, dia itu panasnya cepat juga ya, Dera ya. Jadi itu tentunya yang emang benar bisa bikin gasnya itu jadi lebih hemat. Pasti lebih hemat karena masaknya lebih cepat. Nah, sekarang selanjutnya di sini ada tungku infrared. Nah, tungku infrared ini pemirsa di rumah ya, di sini dilengkapi juga dengan nih ya, ini dudukan atau penyangga sehingga nanti kalau Anda pakai panci yang lebih kecil, betul, dia nggak akan geser ya. Kita lengkapi juga sama ya dengan dudukan tungku ya. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan baik-baik, ada yang berbeda dari tungku infrared Techstar Hybrid 3-in-1 ya. Lihat di sini ini ada kayak pola seperti sarang lebah. Betul nih, sekali, pola seperti sarang lebah di sini pemirsa, ini sangat berbeda dengan ya yang biasanya ada. Nah, coba dibandingin, Liz. Boleh. Tuh, kalau yang merek lain ya itu dia begini nih pemirsa, nggak ada ya pola sarang lebahnya. Nih, kita lihat Ibu. Ya, nah kalau Techstar Hybrid 3-in-1 dia punya pola sarang lebah. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk memfokuskan panas infrared. Betul. Hanya pada panci saja. Betul. Coba deh ibu-ibu yang di rumah punya namanya kompor infrared begini. Dibandingin ya? Iya. Kalau misalnya biasanya itu kan panasnya menyebar seluruh ruangan, Liz. Ya, nah tapi kalau pakai yang sarang lebah seperti ini, tungku infrarednya, dijamin panasnya hanya di kompor saja, sehingga lebih hemat gas. Setuju ya, sekali. Nah, dan tentunya ini sudah dua fungsi tungku kita kasih lihat ya. Memang betul-betul kelihatan dengan yang namanya pola sarang lebah tadi, dia itu justru memanaskan pancinya jadi lebih cepat ya, Dera. Betul. Nah, satu lagi, Dera, tungku yang kecil ini apa ya? Nih, dibandingkan dengan dua tungku lainnya, ukurannya lebih kecil ya. Betul. Jadi kalau Anda punya panci yang kecil kan ditaruh tungku besar suka geser tuh, suka jatuh-jatuh. Kalau ini enggak. Itu yang pertama, Anda bisa lihat dari dudukannya itu sendiri. Okay. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, di sini ada lubang-lubang kecil ya. Di mana lubang-lubang kecil ini
fungsinya adalah untuk menghasilkan api lilin. Oke. Okay. Api lilin ini untuk memasak yang membutuhkan api kecil. Betul. Ya. Nah, biasanya kan disatuin tuh, biasanya kita satukan sama tungku yang berbesar ya. Ya, tungku twister kita pakai api paling kecil. Biasanya ada di tengahnya kan? Betul. Nah, ini sengaja dipisah kenapa? Karena kalau dipisah seperti ini, dia sengaja dibuat katup ya untuk gasnya untuk api besar. Betul. Nah, yang di sini sengaja dibuat katupnya untuk api lilin agar apa? Aman, tidak ada kebocoran gas. Biasanya kalau kita kecilin tetap kan gasnya keluar. Betul. Kalau ini enggak ya, karena memang yang kecil khusus kecil, yang besar khusus besar. Oke, oke. Berarti betul-betul detail banget ya. Detail. Jadi kita tuh enggak perlu khawatir lagi akan ada kejadian kebakaran dan lain sebagainya. Betul. Nah, sekarang kita lihat di sini tuh api lilinnya tuh cantik banget ya, benar-benar api lilin, dan dia hanya di set untuk api lilin saja. Dan kalau misalnya api lilin ya di yang namanya tungku twister sebelumnya, kalau di rumah biasa ibu itu masih ada bocoran dari gasnya, jadi apinya ada warna merahnya ya, Der ya. Iya, betul. Kalau ini dia memang full biru, Bu. Artinya memang betul-betul aman sekali. Iya, dan hemat gas dan panasnya juga maksimal pasti. Betul. Nah, jadi kalau misalnya punya kompor yang terdiri dari 3 tungku seperti ini ya. Betul. Nah, Anda bisa lihat di sini pemirsa tuh. Anda sambil numis, betul, barengan sambil Anda memanaskan sausnya ya. Ditambah lagi Anda sambil membuat hidangan yang terbuat dari daging-dagingan yang harus dimasak dalam waktu lama, biasanya butuh gas banyak. Betul. Ini enggak usah lagi, Lis. Tuh, ini tuh jadi lebih cepat ya, Der ya, dan juga betul-betul multitasking sekali, Bu. Ya. Jadi dalam satu waktu ya, Anda bisa langsung memasak 3 menu sekaligus. Mm-hmm. Jadi nggak bikin capek, nggak habis waktu, Der. Ah, lihat di sini Liza tuh ya. Wow. Mengempukkan daging biasanya butuh gas banyak. Betul. Ah, ini nggak usah. Kalau pakai tungku infrared, panasnya itu maksimal banget. Betul. Ya. Karena sekali lagi infrared bisa mematangkan sampai ke dalam waktu cepat. Nah, itu dia pemirsa. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk nggak beli kompor ini. Tapi satu lagi, Dera, ini mengenai keamanannya seperti apa, mengenai garansinya seperti apa? Ah, ini dia. Kalau kita bicara soal garansi, pemirsa ya, garansinya itu adalah seumur hidup. Oh. Nah, kalau biasanya Liza beli kompor gas, garansinya berapa lama? Biasa garansi toko 1 bulan, garansi toko pabriknya 6 bulan. Aduh. Kalau yang ini nih pemirsa ya, dengan 50 cabang ya. Jadi kalau Anda nih mau servis ya, nih Anda yang berada jauh dari Jakarta. Misalnya di Papua, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Oke. Nanti di sana Anda cari cabang terdekat saja, karena cabangnya ada di 50 kota di seluruh Indonesia ya. Dan bukan hanya itu saja, Liza ya. Nih, kalau kita bicara tentang garansi, bayangin aja, kita beli kompor ada garansinya seumur hidup, garansi dari Techstar loh. Bukan ini dari toko loh. Seumur hidup. Iya, bukan dari legal tapi dari Techstar. Luar biasa kan? Artinya sekali beli aja, Ibu. Jadi kalau ada kerusakan, Anda nggak perlu beli kompor baru lagi, tinggal telepon aja. Nah, itu penting sekali ya. Nah, tentunya pemirsa sekali lagi, kalau di luaran harganya berapa, Liza? Harganya sekali lagi, Ibu, saya mau kasih lihat ya, harga di mall itu kisaran paling murah itu adalah 3 juta, 4 juta, 5 jutaan gitu ya. Saya pikir, Dera, kalau harga di online shop katanya kan lebih murah gitu ya. Nah, ternyata enggak juga. Paling murah untuk 3 tungku ya, Ibu. 3 tungku itu paling murah 3 jutaan dan bahkan ada yang 6 jutaan. Nah, kalau misalnya mau yang di bawah 3 jutaan itu beli di mana, Dera? Ah, tenang aja. Kita mumpung lagi promosi nih. Cuma 1,6 jutaan saja. Yes. Anda sudah punya kompor mewah ya. Mewah dan elegan yang akan membuat Anda tidak kumuh lagi dapurnya ya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga multifungsi dengan 3 tungku yang berbeda. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Cuma 100 orang aja yang kita kasih harga 1,6 jutaan ya. Telepon call center kami sekarang juga sudah 11 orang loh yang pesan. Betul sekali pemirsa. Sekali lagi hanya ada 100 orang saja yang bisa langsung menelpon ya. Nanti bayarnya kalau Anda sudah terima barangnya, jangan lupa diperiksa baru bayar kepada kurir kami. Artinya Anda enggak perlu transfer sekarang ya. Dan sekali lagi untuk ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia. Betul sekali. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Kalau pengen ya Anda diingat sama orang-orang, sama mertua, sama tetangga yang masuk ke dapur Anda sebagai wanita yang elegan, bukan kumuh ya. Langsung aja ganti kompornya pakai Techstar Hybrid 3-in-1. Butterfly, I'm trying to move your time. It's okay, do not be fine. 괜찮지 않아도 괜찮아. 뻔뻔하게 지금. Draw, draw, draw. Go, go, baby. Turn the body, shoot and turn. Dress code, ring, ring, ring. Go, go, baby. No one like next time, next time. 내지 말고 drum, drum. Go, go, baby. 뻔뻔하게 너랑 미친 듯이 들려. 필요 없어, rock and ride.
Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin memiliki kompor yang sangat canggih tapi dengan harga yang murah, telepon sekarang juga mumpung lagi ada promosi. Nih, kompor yang di luaran harganya bisa 3-4 jutaan ya. Kalau Anda telepon sekarang, Anda cukup membayar 1,6 jutaan aja. Kompor dengan permukaan kaca teknologi terbaru yang memiliki 3 tungku berbeda. Nih, bentar lagi bulan puasa nih pemirsa, di mana Anda pasti akan memasak lebih sering dan lebih banyak. Butuh kompor yang hemat gas. Hemat gas 40%, ditambah lagi ada 3 tungku ya, yaitu tungku infrared, tungku twister, dan juga tungku simmer yang akan membuat Anda memasak lebih cepat dan tentunya lebih clean, lebih bersih, lebih elegan. Nah, langsung aja hubungi call center kami sekarang juga, hanya 1,6 jutaan saja dari harga 3 jutaan kalau Anda teleponnya sekarang, hanya untuk 100 orang penelpon pertama. Pemirsa, untuk Anda di seluruh Indonesia, nggak usah ragu untuk pesan gara-gara takut ongkos kirimnya mahal. Kalau Anda beli sekarang kompor Techstar Hybrid 3-in-1-nya, Ibu ya, ini untuk ongkos kirim itu gratis ke seluruh Indonesia. Dan untuk harganya pun dijamin lebih murah daripada harga di mall atau harga di online store. Jadi saya kasih tahu dulu Bu, ini kompor 3 tungku, kalau di mall itu paling murah 3 juta 4 jutaan. Tapi kalau Anda beli sekarang, Anda cukup bayar 1 jutaan saja, sudah termasuk garansi seumur hidup, dapat lagi bonus ada selang regulatornya. Jadi betul-betul untung banget ya, kalau punya kompor ini Bu, dalam satu waktu Anda bisa memasak 3 menu sekaligus, jadi lebih cepat. Oke, untuk Anda yang mau Ibu, bisa langsung telepon sekarang, gratis ongkos kirim, bisa cicil lagi. Bagi Anda yang ingin mendapatkan Techstar Hybrid 3-in-1, 3 dalam 1. Ini dia pemirsa, hanya 1,6 jutaan aja kompor mewah seperti ini kalau Anda
cari di mall-mall ya, aduh harganya bisa 3 jutaan. Tapi kalau Anda telepon sekarang cuma 1,6 jutaan aja. Ada garansinya seumur hidup. Udah gitu hemat gas sampai 40%. Aduh bulan puasa masaknya banyak nih ya, kita bisa menghemat gas banyak banget. Yuk langsung aja, ada 3 tungku ya yang tentunya akan membuat masak Anda lebih cepat. Cuma 1,6 jutaan aja kalau Anda telepon sekarang, tunggu apa lagi? Cuma 100 orang yang bisa dapat ya, harga 1,6 juta. Jadi telepon sekarang juga. Senang sekali saya Liza Ditya, tentunya dapat kembali menemani Anda di Lajalam Shopping bersama dengan sahabat saya Dera Sagita. Nah sebelumnya Ibu, apakah yang Anda pikirkan jika Anda masuk ke sebuah rumah kemudian nemu kompor seperti ini? Kok kompornya dipukul-pukul? Coba aja lihat Bu, kalau misalnya kompor busuk begini ya, kemudian kalau misalnya kita ketemu teman, kemudian teman nanti ngatain, aduh kompornya kumuh banget, malu, pengennya punya kompor yang kayak gini. Bener. Tapi pas giliran ke mall Der, aku lihat ternyata nggak kompor murah. Gini harganya? Kompor begini Bu, yang mewah ini, satunya itu ya, kalau misalnya di online itu harganya 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 jutaan. Begitupun dengan harga di mall. Jadi harganya sama, tidak ada perbedaannya. Nah, masalahnya pengen punya kompor yang mewah, enggak busuk seperti ini, enggak kumuh seperti ini, tapi pengen yang 1 jutaan. Ada enggak? Tapi buat 100 orang aja ya. Cuma 100 orang penelpon pertama aja ya. Ada dong. Ini dia. Techstar Hybrid 3-in-1. Yes. Di mana ini kompornya? Ya, Anda cukup bayar 1,6 jutaan aja. Ingat, cuma 100 orang aja. Anda boleh pesan dulu loh, bayarnya bisa minggu depan. Ongkirnya gimana Liza? Gratis ke seluruh Indonesia. Dan sekali lagi Ibu, berbicara tentang ongkos kirim ya. Ongkos kirim gratis ini diberikan untuk Anda di seluruh Indonesia dimanapun. Walaupun kompornya itu sebesar ini, Anda tidak perlu pikirin dimensi ya. Harganya tadi berapa Der? Cuma 1,6 juta udah plus ongkir. Sudah termasuk ongkos kirim. Enak banget. Oke, selanjutnya nih pemirsa, ada bonusnya juga dong ini ya. Dia. Nih dia, bonusnya ini ada selang, ada regulator yang sudah memiliki standar SNI list. Yes. Ya. Dan bahkan dia juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai ya selang dan regulator teraman karena dia punya 3 stopper anti ledak. Luar jadi biasa. Aman banget. Dan kalau ngomongin tadi ya, elegan ya Liza ya. Coba lihat dong di sini pemirsa. Nih ya, kalau misalnya Anda lihat permukaannya terbuat dari kaca temper ya, 8 mm. Bisa ngaca, Bu. Benar. Nah, udah gitu mudah dibersihkan juga. Betul. Ya Liza. Nah, yang pasti nih bodinya anti karat, ringan dan juga tentunya dia ini ya awet banget, bisa dipakai seumur hidup. Kenapa? Karena terbuat dari anodizing stainless steel. Nih, knopnya. Knopnya biasanya terbuat dari apa? Plastik. Nah, kalau ini terbuat dari anodizing stainless steel juga, stainless juga. Udah gitu, posisinya di atas ya? Posisinya di atas, enak kan? Ya, gak perlu jongkok ya? Gak perlu ngintip-ngintip. Betul, betul sekali. Nah, selanjutnya nih pemirsa, kalau ya yang begini kan gampang penyok. Yang ini pastinya gak gampang penyok dong. Tuh, udah penyok. Sebentar doang betul. Kan? Tapi masalahnya, kalau permukaannya kaca, banyak orang yang takut Liz. Takutnya betul. Kalau misalnya pecah. Iya pecah kan, kalau kaca takut pecah. Oh iya itu gimana dong, pecah nggak ya? Nggak akan pecah, tenang aja ya. Karena dia bebannya nih bisa sampai 100 kilo Liza. Betul. Ya. Nih teman saya yang berat badannya ya 80 kilogram. Sebut saja namanya TB, memang berat dia itu over banget gitu kan. Dia kan ya gitu agak-agak semok gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya dia naik ke atas kompor ini apa yang terjadi? Oke kita akan lihat pemirsa, dia injak. Saya concern kepada kacanya, apakah dia akan terbelah dan tidak. Ternyata pemirsa tidak ada retak, tidak ada pecah sama sekali ya. Ya. Oke Liza, sekarang kita akan lihat di sini. Kalau kita bicara soal kompor ya, itu kompor itu kan harus aman. Karena betul. Apa? Ya banyak kejadian ya, rumah kebakaran gara-gara kompor dan gas yang meledak. Benar enggak? Dan kejadiannya bukan hanya di satu tempat, Ibu. Mulai dari di kota Padang gitu ya, ini gara-gara gas meledak gitu kan. Nah, kemudian di kota Depok akhirnya juragan kontrakan kehilangan kontrakan 6 pintu. Nah, jadi Ibu, kalau misalnya Anda mau yang aman ya, jangan gara-gara pilih kompor yang murah kemudian rumah dan harta melayang gitu. Nah itu dia, nggak worth it lah Bu. Betul. Udah deh ganti aja cuma 1,6, tapi ingat cuma buat berapa? 100 orang aja. Sisa berapa tapi? Oh iya ya, ini kan sudah 748 tinggal paket. Setengahnya lagi. Betul. Ya. Ayo ya, jangan sampai tetangga udah ganti yang gini Anda masih pakai yang jadul. Nih ya, kalau kita ngomongin soal aman ya, Liz, kita lihat dulu dari bahannya aja udah kelihatan. Kita akan nih, lihat ya. Ibu. Nih lihat di sini pemirsa tuh ya, dia lebih tebal. Ini Techstar, dia lebih tebal pemirsa ya, yang lain tipis.
kritis, dan kalau Anda lihat dia dilapisi dengan anti karat ya, jadi pasti lebih awet. Nah, betul. Kemudian Liz ya, kita lihat lagi di belakangnya dia ada nih, ini dia pengunci nih atau lock ya. Kalau ini tidak ada. Nggak ada. Nah, lock ini fungsinya apa? Kita kasih lihat di sini yuk. Boleh. Langsung aja. Nih pemirsa tuh ya, pada saat kita lagi memasak, dia tidak akan bergeser. Kalau ini dia bisa berputar 360 derajat. Anda sedang nge-DJ. Iya, cita-cita. Nah, lihat di sini ya pemirsa, bukan hanya itu saja tuh. Bahkan piringan yang biasanya ini mudah berkarat loh, mudah bolong ya. Nah, kalau ini kan piringannya di sini. Nah, jadi dia gampang sekali bolong, apalagi gampang kotor kalau kena minyak juga. Iya, dia kan nampung minyak, air garam, air asam ya. Betul. Nah, ini terbuat dari stainless, jadi dia tidak akan mudah berkarat ya. Nah, oke, tuh lihat ya, full stainless. Nah, sekarang kita akan bicara soal tungkunya. Ini penting banget. Okay. Karena gasnya akan keluar dari sini kan, Bu. Nah, Ibu bisa lihat kalau yang ini mudah dibersihkan, kalau ini enggak. Kenapa? Karena dari bahannya saja dia bahan mudah berkarat, ini bahan kuningan. Enggak percaya? Kita buktiin ya. Boleh. Nih. Kuningan ya. Nih, kalau ini bunyinya kalo gimana? Ini kita akan lihat, Ibu. Nah, dia besi ya, pemirsa, baik. Yang dicat loh ya. Oke, selanjutnya pemirsa, kalau kita lihat lagi ya. Oke, kita buka dulu. Boleh. Nih. Nah, pemirsa bisa lihat di sini, kalau yang namanya kompor biasa itu biasanya terbuat dari aluminium aja. Betul. Dan tentunya ini tipis banget. Ini tipis banget ya, dan juga ini tentunya bikin ya, apa kebakaran ya, Dar. Betul, ya? Bisa bolong terus gasnya bocor dari situ. Betul. Kena api meledug ya. Nah, tapi kalau Techstar, Anda bisa lihat di sini pemirsa, dia terbuat dari besi cor, tuh tebal banget. Ini termasuk saluran gas yang di bawahnya. Dia terbuat dari besi cor ya, dan dilapisi dengan anti karat. Jadi dia tidak mudah berkarat, tidak mudah rusak ya, dan tidak akan mampet. Itu paling penting ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya Anda lihat di sini ya, ini kok bentuknya aneh ya dari si tungkunya. Buat apa sih? Karena dia akan menghasilkan api berputar. Oke. Nah, kita akan lihat kalau misalnya contoh api berputar itu seperti apa. Nah, ini sebutan tungkunya apa, Dera? Tungku twister. Apinya berputar seperti twister ya, atau seperti tornado, di mana dia akan menghasilkan panas yang lebih cepat, memasak lebih cepat, dan lebih hemat gas 40% ya. Nah, jadi Bu, biasanya kita kalau nunggu minyak panas itu, Dera, bisa kurang lebih 5 menit, 6 menit, ini 8 cepet. Menit. Kalau ini Ibu, Anda nggak perlu nunggu sekian lama, cukup menunggu dalam hitungan beberapa menit saja ya. Dalam hitungan 1 atau 2 menit begitu. Dan juga pemirsa, kemudian ini kelebihannya apa lagi, Dera? Oke, di sini ada tungku infrared. Kalau tadi tungkunya twister, yang ini infrared. Nah, tungku twister ini pemirsa dilengkapi juga dengan ya penyangga panci. Jadi pancinya kalau kecil dia nggak akan geser-geser. Nah, kemudian tetap ada dudukan tungku. Nah, terus kemudian Anda lihat di sini. Ini adalah tungku infrared. Ibu yang di rumah punya tungku infrared, beda kan? Yang ini ada pola sarang lebah. Ya. Nah, pola sarang lebah ini benar-benar ya, patennya cuma dimiliki sama Techstar. Jadi kalau yang lain paling niruin doang. Betul. Nah, sekarang kita bandingkan ya dengan apa namanya tungku infrared lain yang tidak ada pola sarang lebahnya. Tuh, ini yang lain kan? Ini polos ya, nggak ada pola apapun ya, Bu. Tahu nggak bedanya apa, fungsinya apa? Dia untuk menghemat gas lebih banyak. Nah, jadi kalau misalkan Anda cuma pakai kompor tungku infrared, katanya hemat gas, tapi coba pada saat Anda memasak, panasnya itu sampai masuk ke ruang tengah, sekeliling dapur. Betul, setuju banget. Artinya apa? Panasnya nyebar kemana-mana, nggak fokus. Jadi nggak fokus ke pancinya. Betul, artinya apa? Dia pakai gas lebih banyak, Liza. Ya. Luar biasa ya. Dan juga Ibu, kalau misalnya Anda bingung, ini emang tungku infrared dipakai untuk apa? Supaya misalnya Anda bikin semur, Anda bikin rendang dan lain sebagainya untuk memasak yang lama ya. Jadi betul-betul akan lebih empuk juga hasil masakannya. Betul, dan tentunya sekali lagi kalau dengan pola sarang lebah ya, di sini pemirsa ya, maka nih yang namanya si apa masakan itu ya lebih cepat matang. Betul. Dan sekali lagi panasnya hanya fokus di pancinya saja. Ini yang aku mau tanya. Nah, kalau yang ini kalau Anda lihat dia tungkunya lebih kecil daripada yang lain termasuk dudukannya ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk menghasilkan api lilin. Anda bisa lihat ya dari lubang-lubangnya dia sengaja dibuat untuk menghasilkan api lilin. Ya, biasanya yang begini adanya di tengah-tengah dari kompornya. Tapi kalau Anda lihat lagi di sini dia tidak berada di tengah-tengah. Kenapa sih kok dia dipisah? Karena gini, kalau dia ada di tengah, kita harus besarin kecilin. Iya. Pada saat dikecilin itu masih ada gas yang masih bocor. Masih ada gas yang bocor dan apinya pun merah bahaya. Betul, dan kita takutnya apa? Tiba-tiba si apinya mati sendiri kalau pengaturannya seperti itu. Karena aku pernah. Dan itu gasnya tetap keluar ya kan. Nah, sekarang nih pemirsa, kalau hanya khusus api lilin dia memang sudah di set ya, sudah didesain ya untuk saluran gas dan penutup di dalamnya itu ya, dia memang menghasilkan hanya api lilin saja.
Kita lihat di sini. Nah, hasilnya api lilinnya ini seperti ini, biru kan? Betul. Nah, jadi Ibu bisa dilihat ya, apinya itu betul-betul aman sekali. Keluarannya memang diset untuk api kecil, artinya tidak akan perlu khawatir nanti ada angin atau kemudian dengan kebocoran gas dia akan menghasilkan api yang berwarna merah juga dan itu sangat berbahaya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi pemirsa, untuk Anda di seluruh Indonesia, Anda bisa memasak 3 masakan dalam satu waktu bersamaan. Betul-betul ini nguntungin banget ya, Der? Iya, betul sekali. Anda mau menumis, masak yang dalam waktu cepat ya, Anda pakai yang tadi twister. Betul. Ya. Nah, kemudian untuk sausnya Anda bisa langsung saja naikin di shimmernya ya. Nah, kemudian kalau Anda mau masak daging yang harus dimasak dalam waktu lama, diempukin, pakai yang infrared. Karena ini dia. Panas infrared ini bisa menembus sampai ke dalam daging, membuat tuh lihat daging yang ini alot biasanya ya, tapi ini lihat empuk banget, Liza. Ini cuma pakai kompor yang tadi tungku infrared aja, Bu. Ini hasilnya bisa seempuk ini. Nah, jadi kalau kita lihat lagi cepet ya masaknya ya. Ini betul-betul mempercepat kita wanita-wanita pekerja yang biasanya di dapur waktunya enggak lama, dalam satu waktu bisa masak 3 menu sekaligus. Wah, siapa sih yang enggak pengen kompor ini ya, Dere ya? Apalagi bentar lagi bulan puasa loh. Betul. Kita masaknya banyak. Setuju. Sering. Berarti harus hemat gas dan harus cepet. Itu dia, Bu. Sekali lagi berbicara tentang hemat, akan lebih hemat kalau Anda telepon sekarang ya, Der. Betul sekali pemirsa. Yuk, langsung aja hubungi call center kami sekarang juga. Tenang, garansinya ya, ya seumur hidup. Wow. Biasanya Liza kalau beli kompor ya, garansinya itu berapa lama, Liz? Nah, biasanya begini, Der. Garansi toko sebulan, garansi dari pabrik katanya 6 bulan. Jadi totalnya ya, kita hanya punya garansi untuk 6 bulan aja. Aduh, cuma 6 bulan aja. Nah, di sini ada untuk service centernya pun tersebar di 50 kota di Indonesia. Jadi, Anda yang berada di luar Pulau Jawa, misalnya ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Ambon ya, atau di Maluku. Betul. Dan di Papua ya, ada service centernya. Jadi kalau rusak ataupun ada masalah, Anda tinggal langsung aja, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Betul, jadi sekali beli aja, investasinya cuma dengan 1 jutaan, udah gratis ongkos kirim. Lihat kompornya sebesar ini, Anda nggak perlu hitung-hitung berapa dimensi ongkos kirimnya. Nggak perlu. Dan lagi satu lagi, Dera, kalau misalnya beli di luaran itu kan harganya mahal banget. Betul. Aku mau kasih lihat dulu deh. Aku lihat di harga mall di dekat rumah aku, itu satu kompor itu 3 jutaan ya, untuk 3 tungku seperti ini. Kemudian aku cek lah online, kali lebih murah, ternyata nggak juga, dari 3 juta sampai dengan 6 jutaan. Nah, sekali lagi Dera, kalau kita beli sekarang di Lejel tuh harganya jadi berapa ya? Aduh pemirsa, cuma 1,6 jutaan aja. 1,6 jutaan aja Anda keluar uang, Anda udah punya kompor seharga ya 3 jutaan pemirsa. Tapi harga spesial ini hanya untuk 100 orang penelpon pertama saja. Dan saat ini sudah hampir 60 orang, berarti hanya tinggal tuh ya, tinggal 39 orang lagi yang bisa dapat harga ini. Ini udah plus ongkir loh. Itu dia pemirsa, dan juga untuk Anda di seluruh Indonesia, nggak usah bingung, aduh tanggal tua, bulan tua, nggak ada uang, nggak bisa transfer. Nggak perlu, karena nanti bayarnya kalau barangnya sudah sampai di rumah Anda, kalau Anda udah periksa, kemudian baru dibayarkan kepada kurir kami ya. Jadi untuk Anda dari Sabang sampai Merauke, silakan telepon, barangnya bisa kita kirimkan saat ini. Iya, jadi tunggu apa lagi pemirsa? Nih, kalau misalnya Anda belum punya uang, ya udah pesan dulu aja. Betul. Karena hanya sekali lagi, tinggal 39 orang lagi yang bisa dapetin harga 1,6 juta untuk kompor seharga 3 jutaan. Kalau pengen dapurnya mewah, betul, lebih aman, hemat gas 40% ya, dan garansi seumur hidup pakainya Techstar Hybrid 3-in-1. Ada bonusnya. Ada dong. Yeah.
kompornya mewah banget, di luaran harganya 3 jutaan. Bayangin aja, kompor kaca dengan bodi yang terbuat dari ya stainless pemirsa. Ditambah lagi ya tuh ada 3 macam tungku. Tungkunya ada 3, ada tungku twister, ada tungku simmer, ada tungku infrared. Dan knopnya modern banget, knopnya pun bukan dari plastik tapi dia terbuat dari stainless. Dan letaknya ada di bagian atas dari kompornya, mewah banget ya. Nih di luaran harganya 3 jutaan tapi kalau Anda teleponnya sekarang untuk tinggal 39 orang lagi. Hanya 39 orang lagi yang bisa mendapatkan harga 1,6 jutaan dari harga 3 jutaan. Dan tentunya pemirsa ya itu 1,6 juta udah termasuk ongkir. Jadi dimanapun Anda berada jangan khawatir, langsung telepon sekarang. Lihat 3 tungku berbeda, permukaan yang terbuat dari kaca dan sangat mewah, aman dan hemat gas sampai dengan 40%. Garansinya seumur hidup cuma 1,6 jutaan aja, plus gratis ada selang dan regulator ya. Yang pasti ini pemirsa di rumah, telepon sekarang. 1,6 jutaan udah termasuk ongkir ke seluruh Indonesia. Pemirsa untuk Anda di seluruh Indonesia, sekali lagi pengen punya kompor mewah kayak gini, untungnya Anda bisa langsung dapat garansi keamanan seumur hidup ya. Nah ini adalah brand pertama Ibu, Anda bisa cari di luaran gak ada loh yang kasih garansi seumur hidup. Dan dalam satu kompor Anda bisa punya 3 tungku, artinya dalam waktu yang bersamaan bisa masak 3 menu ya. Nah ini kompor kepake banget Bu untuk Anda para pekerja atau bahkan di bulan puasa. Jadi masak itu gak pakai ngantri, gak pakai lama-lama. Udah gitu materialnya ya Ibu ya, itu pada sisi atasnya itu adalah kaca temper yang memang betul-betul kuat banget dan juga bikin tampilan dapur Anda menjadi lebih mewah lagi. Oke, untuk Anda yang mau 66 paket sudah terjual, silakan telepon sekarang gratis ongkos kirim dan stoknya pun sangat terbatas ya. Hanya dengan 1 jutaan saja sudah termasuk ongkos kirim, dapatkan bonusnya, dapatkan garansi seumur hidup. Lebih modern, lebih eksklusif, bergaya Eropa Skandinavian dengan desain all black. Kunci kemewahan dapur Anda. Kini hadir kompor Techstar Premium Hybrid 3-in-1 dengan memiliki tungku lebih banyak dan desain lebih modern. Memberi kemudahan untuk Anda saat memasak dengan memiliki 3 tungku yang berbeda. Tungku infrared, terbuat dari seramik dengan desain honeycomb, berfungsi untuk memfokuskan panas api
sehingga dapat menghemat gas 40% dengan sistem slow cooking, makanan lebih cepat meresap. Tungku Twister, berdesain cembung, menghasilkan api seperti tornado, dan sistem fast cooking membuat masakan lebih cepat matang. Tungku Simmer, berdesain seperti api lilin untuk menghangatkan makanan. Dilengkapi dengan Smart The Lock Pan Stand, dudukan panci yang kokoh agar tidak mudah bergeser dan dapat digunakan untuk semua jenis ukuran panci. Dengan pembuatan material terbaik, Textar Hybrid 3-in-1 memiliki lapisan kaca tempered glass dengan desain tebal, tahan panas dan kuat, tidak mudah pecah. Desain knob di atas permukaan kaca sehingga mempermudah penggunaan dan membuat tampilan kompor lebih mewah. Jadi Anda tidak perlu repot lagi. Nikmati kenyamanan memasak dan dapur bergaya Eropa dengan Textar Premium Hybrid 3-in-1. Kunci kemewahan dapur Anda. Pemirsa, bagi Anda yang mau dapurnya kelihatan mewah dan elegan ya, mertua tetangga datang ke rumah lihat dapurnya, mewah banget. Nih, ganti aja kompornya pakai Textar Hybrid 3-in-1. 3 tungku dalam 1 kompor. Dan kompornya mewah banget dengan kaca temper, hanya 1,6 jutaan aja dari harga 3 jutaan. Tapi oh my god, hanya tinggal 31 orang lagi yang bisa untuk mendapatkan ya harga promosi alias harga diskon pemirsa. Nih, lihat di sini pemirsa, mewah banget kan? Nih, garansinya seumur hidup, ongkirnya sudah termasuk kalau Anda teleponnya sekarang. Hanya 1,6 jutaan aja udah termasuk ongkos kirim dari harga 3 jutaan, tapi hanya untuk ya 31 orang penelpon lagi saja ya. Nah, tentunya pemirsa, nih semuanya sudah dilengkapi juga dengan bonusnya. Ada bonus yang berupa ya selang dan regulator. Nih, lihat teknologi terbaru, 1 kompor ada 3 tungku. Dan tungku infrarednya beda sama yang lain, lebih hemat gas 40%, dijamin. Modern dengan desain yang elegan bisa membuat tampilan dapur Anda terlihat lebih mewah dan Anda pun ya menjadi pribadi yang lebih elegan. Tunggu apa lagi, yuk langsung hubungi call center kami sekarang juga, hanya 1,6 jutaan aja dari harga 3 jutaan pemirsa. Hanya 1,6 jutaan aja kalau Anda teleponnya sekarang, ingat hanya untuk 31 orang telepon pertama aja ya. Dan ongkirnya sudah termasuk ongkir, hanya 1,6 jutaan aja. Garansi servis seumur hidup, tenang ya. Service centernya tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia. Sekali lagi, pengalaman saya, kalau saya kirim barang keluar kota ya dari Jakarta, itu ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga barangnya. Kalau Anda beli kompor Textar sekarang, walaupun kompornya besar, gratis ongkos kirim dimanapun Anda berada. Dan harganya cuma dengan 1 jutaan, Anda bisa langsung punya kompor mewah berlapiskan temper dengan 3 tungku. Bulan puasa, masaknya jadi lebih cepat. Mau kerja, sekali masak bisa 3 menu. Untuk Anda yang mau silakan telepon, dapat bonus dan juga gratis ya untuk garansinya seumur hidup.
Pemirsa masih bersama kami berdua, dan tentunya untuk Anda di seluruh Indonesia yang masih menyaksikan pasti mulai mikir-mikir daerah, kenapa sih ini kompornya harganya 1 jutaan? Padahal pas kemarin datang ke mall aku lihat sendiri, kalau misalnya 2 tungku itu masih ada yang harganya 2 jutaan. Kalau 3 tungku paling murah itu 3 jutaan, bahkan ada 5 juta, 6 juta, 8 juta, 10 Aduh. Juta itu ada. Nah, kemudian aku kepo lah, aku cari mungkin di online shop bisa lebih murah. Karena kan dan, katanya biasanya kalau nggak pakai toko fisik harganya bisa lebih murah gitu ya Bu ya. Ternyata nggak juga. Jadi untuk yang 3 tungku nih, Anda lihat 3 tungku itu yang harga paling murah adalah 3,2, dan juga ada yang 6 jutaan, ada yang 10 juta, ada 15 juta, beda-beda. Itu belum termasuk ongkos kirim. Nah, mau yang 3 tungku tapi yang di bawah 3 juta ada nggak sih Dar? Ada dong. Oh, ada. Nah, ibu-ibu lihat di sini dulu nih ya. Nih kan sama mewahnya ya. Dan yang pasti nih harga promosi kali ya. Harga promosinya untuk Anda yang telepon sekarang hanya 1,6 jutaan aja. Wow. 1,6 jutaan aja udah termasuk ongkos kirimnya ke seluruh Indonesia. Ya. Tapi mohon maaf hanya tinggal 27 orang lagi. Oke. Okay. Lihat 27 orang lagi berarti ya sudah terjual 73 paket nih atau unit ya. Dan tentunya pemirsa Anda bisa bayar dengan transfer kartu kredit, COD ataupun OVO. Wow. Dan yang pasti lagi ada bonusnya Liza. Betul sekali, bonusnya ibu Anda bisa langsung lihat di sini. Kami berikan langsung ya, ada regulator ya. Di sini regulatornya pun berbeda dari regulator biasa ya Dar ya. Iya, karena dia sudah ada SNI-nya. Betul. Dan dia bahkan pernah masuk rekor MURI ya. Sebagai regulator teraman dengan 3 stopper anti ledak. Betul sekali. Jadi berbicara tentang ledakan tidak akan terjadi lagi kalau Anda punya kompor Techstar. Dan Bu, tahu enggak sih saya pernah punya pengalaman, saya beli barang harganya 100.000 dari Jakarta, saya kirim ya ke Pekanbaru, ongkos kirimnya itu 400.000. Wow, lebih mahal daripada harga barang. Betul. Jadi kasian banget. Kebayang enggak Der kalau misalnya enggak gratis ongkos kirim, ini harga kompornya 1,6, berarti untuk ongkos kirimnya bisa 2 kali lipat dari itu karena menggunakan garansi pengiriman. Tapi di Legel itu gratis. Gratis, kita kan juga cabangnya banyak di seluruh Indonesia. Jadi tinggal kirim aja ke rumah Anda. Iya. Yuk tunggu apa lagi pemirsa, jangan sampai tetangga udah ganti kompor. Betul. Anda masih kompor jadul. Saya nah, tentunya ya pemirsa ya. Kita akan langsung aja lihat di sini ya. Ini kecelakaan akibat yang namanya kompor meledak. Betul. Gas meledak. Itu bukan satu atau dua. Jadi ibu kalau kompornya udah tua ya, aduh lekas diganti. Betul. Betul. Nih nah, lihat di sini nih beritanya banyak banget. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, itu pun hampir banyak di semua daerah tuh pasti pernah kejadian seperti ini di Padang. Kemudian ini juragan kontrakan kehilangan 6 pintu di Depok. Aduh ya ampun, bisnis bubar ya. Makanya ini kan apalagi udah mau masuk bulan puasa seperti ini kan, kita kan harus pikirin ya yang betul-betul aman sekali. Nah, berbicara tentang memilih kompor, kalau misalnya di rumah sudah punya kompor biasa, kemudian Anda berpikir aduh saya mau ganti, kita akan tanya sama Dera cara memilih kompor yang tepat itu seperti apa. Oke, yang pertama ibu ya, kalau orang punya ruang tamu dan kamar tidur yang elegan dan mewah itu sudah biasa. Tapi coba Anda pergi ke dapurnya. Kalau dapurnya berantakan, seorang teman saya bilang gini, saya ngelihat perempuan itu dari dapurnya. Kalau dapurnya rapi, bersih, cantik, elegan, berarti kepribadian dia seperti sama itu. Sama seperti kita. Iya dong. Kita elegan. Nah, coba bayangkan Anda masuk ke dapur atau ada tetangga atau mertua masuk ke dapur, lihat dapurnya kayak gini ya, kompornya. Pasti ya, aduh ini orang kayak gimana sih ya. Kalau aku datang ke dapur yang kumuh, disajikan makanan, janji saya tidak akan makan. Kenapa? Saya jijik. Nah. Jijik. Coba kebayang ya, jijik. Nah, seperti ini nih pemirsa. Yuk langsung aja ya, kalau misalnya Anda ya mau mengganti kompor ya nih, pastikan Techstar. Karena coba lihat, begitu orang masuk ngeliat, nih kompornya udah bikin ngedrop ya, say. Betul. Nah, lihat di sini pemirsa, apa sih yang bikin ngedrop? Boleh. Nih, kalau coba kita kasih lihat ya. Nih, gimana nggak mewah pemirsa? Karena kalau Anda lihat ya, tuh tebel banget ya kacanya. Ini permukaannya terbuat dari kaca temper. Betul. Dia ini tahan panas dan juga tahan benturan ya. Kalau ini nggak akan tahan ya, dia ini mulai nyok P ya, penyok. Ya. Nah, tentunya bukan hanya itu saja pemirsa ya. Ini kalau kita mungkin Anda khawatir enggak mau kompor kaca takutnya pecah gitu ya. Nah, sekarang pemirsa coba lihat di sini. Ini ya dia bisa tahan sampai 100 kg beban. Oke, sebut saja yang berada di atas timbangan. Namanya bunga adalah ya. TB oh, ya. Salah. Oke, ya. Dan kita akan lihat pemirsa dengan berat badan ya. Ini hampir dengan 100 kilo kita bisa lihat pemirsa, dan kemudian ketika dia berdiri di atas kompornya, saya awalnya concern kepada kacanya, apakah dia terbelah, apakah dia retak dan
ternyata tidak sama sekali, Dera. Iya, tidak membuat patah kompornya. Betul. Ya. Nah, tentunya pemirsa di rumah ya, Anda bisa lihat di sini ya, berarti aman. Dan ya, bodinya pun terbuat dari anodizing stainless steel termasuk knobnya. Kalau biasanya ya kompor itu knobnya terbuat dari plastik. Aha. Yang ini dari stainless, jadi nggak akan mungkin jebol atau dol. Ya. Ada 1, 2, 3 tombol ataupun knob ya. Kenapa begitu? Karena tungkunya pun ada 1, 2, dan 3 ya. Wow. Nah, kita akan lihat satu persatu dulu ya. Boleh? Nih, sekarang sekaligus kita akan kasih lihat bedanya. Ya. Sekarang kalau kita bicara kompor pengen aman, materialnya bagus enggak ya. Nah, kalau materialnya enggak bagus ya dijamin kompornya juga gampang rusak, berbahaya. Betul. Lihat di sini dia lebih tebal. Material apa namanya, besinya tuh lebih tebal. Aha. Terus kemudian dia dilapisi dengan anti karat juga. Betul. Di bagian belakangnya dia juga ada pengunci, pemirsa. Kalau ini nih, tidak ada. Enggak ada ya. Kalau yang lain enggak ada, ini ada pengunci nih ya, tuh yang kecil ini. Oke, ini fungsinya apa nih ya? Coba langsung lihat aja. Pada saat Anda memasak ya, kadang kita kan ya suka apa ngegoreng-goreng tuh gerak-gerak. Betul. Ya. Nah, dia enggak akan bergerak. Betul. Dia kokoh nih pemirsa tuh ya. Sementara yang lain berputar-putar seperti ini, Anda mungkin punya pengalaman juga ya. Betul. Nah, kemudian bagian piringnya. Nah, kita lihat piringan ini nih ya, kalau kita perhatikan. Kalau ini dia nyatu. Jadi ketika terkena minyak otomatis akan gampang sekali untuk rusak. Iya, dan bahannya juga tipis sekali. Betul. Gampang berkarat, saya jamin. Ibu betul, mungkin pernah ngalamin. Nah, tapi kalau misalnya Textar, dia itu terbuat dari apa? Dari stainless. Aha. Jadi ini tidak akan berkarat. Ya, wow, saya pengalaman ya itu sampai ada minyak namper di sini. Betul. Dibersihin, bersih lagi. Oh, seperti okay, baru lagi ya. Jadi dia nggak langsung berkarat ya? Nggak akan berkarat. Nah, sekarang kita akan lihat lagi ya di sini ya. Ini adalah tungkunya nih pemirsa ya. Tungku ini penting karena gas keluar dari sini, api juga munculnya nanti akan di sini. Hmm. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ini terbuat dari besi biasa. Suaranya beda. Iya. Dia kuningan. Kalau Textar terbuat dari kuningan, dan lihat ya, desain lubang keluaran degasnya, ini juga dia akan mudah dibersihkan. Betul. Dan tidak akan berkarat. Kalau karat dia akan nyumbat-nyumbat, nanti akan membuat gasnya jadi tekanannya lebih tinggi dan meledak ya. Wow, nah, bahaya kalau yang begini kita nggak akan pernah tahu ya. Nah, tapi kalau kuningan aman. Nah, betul, kemudian kita akan lihat lagi ya di sini. Kita akan lihat dari selangnya. Ini kan gas masuk dari sini ya, Lis? Aha, dari nah, sini. Sekarang bayangin aja, kalau tipis begini nanti bolong, gasnya bocor, di sini ada api, apa yang terjadi? Iya, kebakaran lah. Betul sekali, atau misalnya ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang itu. Wah, keluaran apinya tersumbat dan kemudian ya terjadi lagi kebakaran. Nah, makanya ibu-ibu sering tuh yang dulu apinya bagus jadi jelek. Betul. Karena bisa jadi dari sininya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi Textar, lihat ya. Ini bagian atasnya pun mudah dibersihkan. Betul. Ya, dia besar. Nah, kemudian selain itu dia terbuat dari besi dari besi cor. Aha. Besi cor yang tebal seperti ini dilapisi juga dengan anti karat dan dia dilengkapi dengan stopper yang kalau misalnya kemasukan air dia akan berhenti sebentar dan kemudian akan bisa menyala kembali. Nah, jadi memang tidak ada resiko, Ibu. Betul. Ya. Dan sekali lagi kalau misalnya Anda mau lihat ya tentang kehebatan kompor ini, itu ada pada posisi mana hebatnya? Nah, ya? Sekarang kita lihat di sini, dia ini kan bentuknya aneh ya. Betul. Unik ya, beda sama yang lain ya. Nah, ini akan menghasilkan api berputar atau twister. Dia seperti tornado. Putaran api ini akan mematangkan lebih merata, itu yang pertama. Dan memasak lebih cepat, otomatis hemat gas juga ya. Betul sekali. Oh, beda kan? Apinya juga bagus, biru ya. Nah, selanjutnya pemirsa, kalau misalnya kita lihat di sini ya. Ini tadi apinya yang biru ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada lagi tungku inframerah atau infrared. Tuh ya, beda ya tungkunya ya. Yang ini dilengkapi juga dengan dudukan panci. Ya. Kalau pancinya kecil, tetap nggak akan geser ya. Oh iya, setuju. Nah, kalau di sini bisa suka miring-miring tuh si pancinya ya. Nah, di sini pemirsa Anda bisa lihat ya, dilengkapi juga dengan dudukan tungku. Dan betul, coba lihat, tungku infrarednya beda sama yang lain. Anda boleh browsing, Anda boleh cek ke dapur Anda kalau udah punya kompor infrared. Beda kan? Ini ada pola sarang lebah. Oke. Okay. Nah, pola sarang lebahnya itu buat apa sih? Kita bandingkan ya. Kalau yang lain gini polos. Ya, benar nggak? Kalau Textar dia ada pola sarang lebah. Ini fungsinya apa? Sarang lebah ini adalah fungsinya untuk memfokuskan panas hanya pada panci. Ya. Biasanya Lis, kalau pakai yang infrared biasa kayak gimana tuh? Nah, biasanya yang panas itu ruangannya. Jadi tidak terlalu panas, fokus ke dalam pancinya. Betul. Jadi Bu, yang harusnya Anda bisa bikin daging tuh empuk cuma 2 jam. Kalau pakai kompor infrared lain butuh 4 jam bahkan 5 jam. Nah, itu tetap juga lama. Lama. Gak hemat gas kok. Gak hemat kan? Nah, coba lihat fokus di tengah lihat. Ya, nyalanya nggak berpendar kemana-mana ya. Betul. Dan tentunya pemirsa di sini juga kalau Anda perhatikan ini kan dua tungku besar, ini ada yang agak kecil nih. Betul. Ya, fungsinya apa? Nah, di sini pertama ya kalau Anda perhatikan lihat ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, dia beda ya. Betul. Dudukannya beda. Nah, ini fungsinya adalah untuk misalnya panci-panci yang lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau panci besar bisa ya otomatis kalau yang kecil aja bisa ya kan. Nah, yang kedua di sini lihat di sini ya tuh, dari lubang tungkunya saja dia berada di samping ini. Betul. Untuk menghasilkan api lilin. Iya, jujur.
api lilin itu adalah untuk masakan-masakan ya yang memang dia membutuhkan api kecil. Biasanya dia dipadukan langsung pada tungku yang besarnya ya. Betul, tapi kan biasanya bahaya Ibu. Jadi ketika dipaksa pada posisi yang terkecil, kadang tuh suka ada gas yang bocor der. Itu yang kadang tuh suka bikin yang namanya kebakaran juga. Betul. Dan di sini Bu kita akan lihat ya, dengan tungku twister ini kalau saya perhatikan dia bisa memanaskan panci lebih cepat ya, Der ya. Panasnya lebih cepat kan? Jadi gas kita aman dong. Hemat sekali. Wow. Dan matangnya pun lebih cepat, hemat waktu juga, apalagi bulan puasa biasanya kita harus masak cepat, sahur kalau misalnya masaknya lama, ya udah keburu imsak dong. Nah, itu dia. Nah, lihat di sini pemirsa, sambil kita menumis, sambil kita menghangatkan dagingnya atau sausnya atau makanan bayi ya. Dan tentunya di sini pemirsa ya, kalau Anda sambil biasanya gini, kita kalau lagi ngempukin daging list, itu masakan lain tertunda. Betul. Nah, ini enggak ya. Kita bisa tetap masak yang lain walaupun kita lagi ngempukin daging. Betul. Ya, pakai tungku infrarednya. Iya, jadi ini tuh kompor betul-betul wanita banget, betul-betul kebutuhan kita ya. Banget ya. Jadi dalam satu waktu Anda bisa masak bermacam-macam, bahkan dagingnya pun empuk banget. Oke. Iya. Untuk Anda yang mau, cara belinya gimana sih, Der? Caranya gampang banget pemirsa, tinggal telepon aja nanti diantar langsung ke alamat Anda produknya. Nah, yang pasti lagi ada garansinya dan garansi untuk spare part-nya 1 tahun ya. Aha. Tapi untuk servisnya ini seumur hidup. Wow. Jadi kapanpun kompor Techstar Hybrid 3-in-1 okay. Anda ya butuh servis ya, itu Anda tinggal klaim saja karena seumur hidup. Dan juga nih cabang servisnya ada 50 di 50 kota. Artinya ya? Ibu, kalau misalnya Anda sekarang berada di luar Jakarta, katakanlah di Sulawesi atau dimanapun, tenang aja, mau di Surabaya atau dimanapun, Anda tinggal telepon saja nanti ke tempat servis terdekat dari lokasi Anda. Betul. Ya. Dan juga pemirsa, kalau di luaran yang 3 tungku, saya tidak bicara 2 tungku, 3 tungku itu termurah. Di mall itu 3 juta sampai dengan 20 juta, 15 juta itu ada. Dan saya pikir di online shop akan lebih murah, tidak termasuk ongkos kirim, itu sudah 3 juta sudah 6 jutaan ya. Nah, kalau Anda berada di luar Jakarta termasuk dengan ongkos kirim, ongkirnya itu bisa 2-3 kali lipat karena menggunakan garansi pengiriman. Nah, kalau di Ledger harganya tapi asik. Nah, lihat di sini pemirsa ya. Kenapa sih? Soalnya ini waktunya tinggal 3 menit. Maaf ya pemirsa ya. Ini kita buru-buru nih ya. Nah, ini enggak pernah ada undian apapun di Ledger Home Shopping ya. Pokoknya kita kalau lagi ada promosi ya saat itu aja. Betul. Kayak sekarang promosinya tinggal 3 menit lagi dan hanya untuk 13 orang lagi loh yang bisa dapat harga 1,6 juta dari harga tadi di luaran 3 jutaan. Dan 1,6 jutaannya ini sudah termasuk ongkos kirim. Udah termasuk ongkir 1,6 jutaan aja bisa dapetin harga spesial dari harga 3 jutaan loh pemirsa. Betul sekali. Nah. Dan juga tentunya Ibu ya, cara belinya gak usah bingung-bingung, gak usah transfer. Kami tidak pernah menerima transfer ya. Karena pembayarannya nanti kalau barangnya sudah Anda periksa di rumah, baru bayarkan kepada kurir kami di rumah Anda. Oke, dalam waktu 2 menit silakan telepon. Masih ada bonus-bonusnya juga. Salah bonusnya satunya apa? Adalah ini Dera. Kita lengkapi Ibu dengan regulator gas ya, dengan 3 stopernya. Jadi artinya kalau misalnya Anda punya ini, dijamin tidak akan terjadi kebakaran. Ya. Dan kalau beli sekarang itu nggak perlu bayar 3 juta, tapi berapa Der? Aduh, 1,6 jutaan aja udah termasuk ongkir. Telepon sekarang pemirsa, pesan dulu aja, pesan dulu. Ingat ya, harga 1,6 juta cuma tinggal 2 menit lagi. Artinya kalau nggak pesan sekarang lewat telepon, Anda akan dapat harga normal. Ya. Mau harga diskon? Telepon. Pesan dulu aja, bayarnya bisa minggu depan. Yuk.